seronok bila orang makan, bila dia orang suka, agak seronok. Bukan daripada keuntungan. Tak. Ikutkan lah, kak tak untung pun jual RM6 satu set, tak untung pun. Kak rasa macam agak dapat memuaskan hati orang, agak rasa seronok. Itu tujuan Allah. Nangislah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian di Instagram. Ini banyak banget kalau sudah FS channel mengupload sebuah video itu auto besoknya itu banyak banget listnya ya. Oke, tanpa berlama-lama guys, di sini ada video terjah Melaka, rezeki untuk suami tak salah alamat, roti wap apa tu, berlauk memang kenyang dan sedap. Apa ni guys, saya penasaran sekali. Jadi dengan adanya FS channel ini ya, kita tahu nih aneka macam, aneka ragam makanan-makanan yang ada di Malaysia juga. Jadi teman-teman bisa istilahnya tahu apa yang istilahnya sedap dekat mana kan. Nah itu sangat-sangat bagus sekali guys. Jadi ya ini sebuah channel yang menyajikan apa kebaikan ya, inspirasi kepada kita semua sehingga kita itu bisa untuk meniru FS channel ini dalam berbuat kebaikan. Istilahnya dukunglah, supportlah peniaga-peniaga kecil macam itu guys ya. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Alright. Subscribe guys. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini saya ada dekat Taman Puyang, Taman Paya. Paya Rumput Indah Melaka. Melaka. Dekat depan saya ada akak jual. Korang kena tengok video ni sampai habis. Jom. Okey. Assalamualaikum kak. Roti wap kukus. Dia ada flavor. Flavor dia boleh pilih. Okey. Oh, ada lauk juga ni guys. Ni apa dia kak? Yang tu ikan bilis. Ikan bilis sambal lah. Ikan bilis sambal. Oh. Yang ini? Oh, ni tiga rasa. Tiga rasa? Carbonara. Ayam cendawan sosis. Yang ini? Kari ayam. Kari sedap. Mushroom. Black pepper daging. Ni sardin. Sambal sardin. Permintaan hari-hari daging. Yang ni guys sedap ni. Ini jenis lah paling orang minta. Carbonara. Ini ada peminat yang tersendiri. Roti yang kak ambil kat mana kak? Roti homemade ada orang buat. Sebab roti ada orang buat hari-hari. Roti memang roti fresh lah. Memang kukus dekat sini. Okay. Kukus kat sini. Mana yang lapar, tak payah makan nasi, makan yang lauk ni memang kenyang insya-Allah. Lagi satu akak punya daging ni fresh, bukan daging hancur. Daging hari-hari buat. InsyaAllah dia dibuat. Yang daging ni akak beli daging, akak blender sendiri. Ayam pun sama. Ayam pun ayam fresh. Bukan ayam yang hancur tu kan. Jadi kalau yang apa coklat itu kan dah biasa gitu. Dekat sini daging black pepper, carbonara, sardin. Nampak ada menarik. Okay. Saya suka sardin, so saya try sardin dulu lah. Roti ni lembut. Akak tu cakap tadi sampai malam pun masih lembut. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Teringat zaman kecil-kecil kita pakai roti gardenia letak sardin. Tak. Sardin tu memang rasa sangat. Daging black pepper. Jarang-jarang tau kita jumpa roti wap ni yang jenis berlauk. Jarang-jarang betul, jumpa. Betul. Selalu yang jenis berperisa je banyak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. BBQ. Rasa dia macam kita makan apa lah. Makan burger ke apa yang perisa BBQ. Sedap. Saya try carbonara pula. Okey. Okay. Cuba korang komen sikit. Carbonara ni rasa apa? Dia rasa macam ada mushroom-mushroom sikit. Ngam juga. Yang penting, terbaik, sempoi. Orang boleh try. Ada banyak perisa kat sini. Boleh datang dekat Melaka. Memang sedap. Oh, sedap kan? Dia dah memang lembut. Ada setengah tempat saya tengok dia tak lembut sangat. Dia keras lah.
ni dia dah, dah lembut. Pisau kena tajam lah. Kalau pisau tak tajam, nanti dia macam dalam dia tu terkeluar-keluar. Kukuh lama kak? Berapa lama? Alah, dalam 2-3 minit je. 2-3 minit. Kita panas-panas lagi ni. InsyaAllah kalau makan tu kenyang, alhamdulillah. Sambil ikan bilis. Lauk-lauk ni siapa yang buat? Akak juga buat? Akak buat. Preparation tu pagi? Akak selalu buat pagi. Dari ayam. InsyaAllah selalunya ni memang kita set pada roti. Jadi roti habis, lauk habis. Ni sambal ikan bilis. Ni kari ayam. Tiga rasa ayam cendawan. Sambal goreng ikan bilis. Sedap ni. Makan dengan nasi putih dah sedap dah. Aduh. Goreng telur pula. Lalu orang kenapa dia asli? Okey, ni kalau yang biasa kayak gini kan. Nah, manis gitu guys. Tiramisu, coklat. Dalgona, Oreo. Strawberry. Tak budak lah suka? Tak, orang tua. Orang tua makan? Akak dulu kerja lah. Saya hantar makan kilang dulu. Masak lauk jenis banyak-banyak lauk. Jadi roti ni pun tak boleh masak sangat. Dia lembut sangat. Dia jadi doh balik. Nampak menarik. Korang kan kena datang tau. Sebab tak ramai orang yang jual roti buat ni ada lauk. Betul. Ha, saya banyak jumpa yang flavor. Flavor biasalah. Kadang kita nak rasa kelainan sikit. Orang Melaka boleh support. Dah berapa lama niaga? Akak baru lagi sebab abang masuk rehab PKSO hari tu. Keluar rehab PKSO baru akak. Rehab PKSO? Apa? Sakit? Abang stroke. Oh, stroke. Oh, stroke. Sebelah badan. Maksudnya dulu kerja lah. Dulu kerja. Dulu dia niaga juga. Cakap pun baru boleh. Kalau tak dulu cakap. Dah lama dah? 2-3 bulan. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Ya Allah. Jadi akak sambil-sambil jaga abang. Buat ni lah kat taman. Abang pun hari-hari ikut juga? Niaga. Tak boleh tinggal sebab nanti takut dia krem. Bila dia krem, dia macam kena sawan. Oh, iya ke? Dia kekejaman macam sawan. Macam sawan lah. Tapi dia bukan sawan. Akak berniaga ni cuma seronok. Seronok bila orang makan, bila dia orang suka, agak seronok. Bukan daripada keuntungan. Tak. Dikutkan agak tak untung pun jual RM6 satu set. Tak untung pun. RM8 sebab orang jual dah 15, 12. Jual banyak baru dapat untung. Akak bila orang rasa dia, kak, saya suka. Akak rasa macam seronok. Seronok berniaga lagi. Akak rasa macam agak dapat memuaskan hati orang. Akak rasa seronok. Itu tujuan Allah. Akak. So korang nak datang sini, yang berlauk RM8. Yang berperisa RM6. Mesti kena datang cuba. Baru tahu rasa dia macam mana. Orang Melaka yang tak tahu roti wap kukus berlauk kayu boleh singgah di Taman Paya Rumput Indah Melaka, Alor Gajah. Cuba rasa roti wap kukus berlauk kayu yang macam-macam lauk ada. Ni abang, ni anak akak. Tu menantu. Tu menantu. Bagi tahu sedap macam mana kak? Dia lembut. Ha, lembut. Okey. Lepas tu dia punya kuah ni semua sedap lah. Alright. Okay. Tak apa kak. Dah dikira sekali dah. Ya Allah. Rezeki awak. Rezeki awak. Selalu beli kan, hari ni dapat free. Kalau sehari akak paling banyak akak jual berapa? Satu hari kita jual kalau ni habis dapatlah 20 bekas. Kalau saya nak akak buat 40 set boleh? Bila? Tak kisahlah. Kalau tak cepat hari ni, sambung esok. Okey, boleh. Maksudnya saya nak belanja orang yang datang free. Masya Allah. Boleh? 40 set? Ha? Kita ambil yang berlauk, boleh? Boleh. Ha? Boleh? 40 kali 8, 320. Betul? Nangislah. Fast Channel tu selalu bikin nangis orang asli. Tapi nangisnya bahagia. Boleh, ya guys ya. Okey, 40 set. Rezeki untuk abang. Okey, kejap. Sebenarnya dalam video ni dan video-video FS yang lepas, Yayasan Makfirah telah bekerjasama dengan FS dan menyediakan dana sumbangan membantu golongan peniaga kecil bagi meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan memberi separuh biji kurma." Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama salurkan dana ke akaun Yayasan Makfirah agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu. Semoga Allah, asbab pemberian kita ini membawa kita ke syurga. Amin. InsyaAllah. 320, 360 lah semua sekali. Betul? Tak pun saya genapkan 400 lah.
Boleh. Kenapa Ratu eh? Ini untuk akak. Kasih baca-baca. Ha, kaki dia cukup ke tak? Saya takut tak cukup. Tak apa. Tak cukup, itu rezeki Allah bagi. Akak kira dulu, betul? Tak apa. Akak kira dulu cukup ke tak? Ya. Oh, Allah dah lebih. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, tak salah alamat. Terima kasih ya Allah. Agak betul betul perlukan duit. Terima kasih, terima kasih kau. Kau memberikan rezeki, sehat. Dapat tolong kau. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya Allah, memberikan rezeki. Amin, amin. Mereka ya Allah, mereka kesehatan jangan sampai dapat api yang Allah bagi dekat suami agak. Moga sihat, limpah ruah dan rezeki awak selalu. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sama. Mari, cakap terima kasih. Ya bang. Allah. Allah, ya Allah. Bang nak pegang mana sini? Beruntung abang dapat isteri macam ni guys. Saya tak biasa pegang orang sakit bang. Tak apa. Boleh lalu. Ha. Saya kena salam cakap terima kasih. Oh mati belah kiri tak rasalah kalau pegang. Rasa, dulu dia tak rasa, sekarang dah rasa lah. Cuma okay. Tak kuat lagi lah. Semoga cepat siap bang. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Abang ni sakit stroke. Semoga cepat baik bang eh. Korang doakan abang ni tau. Cepat baik. So yang sumbangan hadiah ni, hadiah lah daripada kami punya penonton, daripada FS Channel kami sendiri dengan Yayasan Makfirah. Okay, moga abang cepat sihat. Saya dah urut-urut ni bang. Fuh, jahat. Bismillah. Amin. Ya Allah sayangnya. Terima kasih FS. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so korang dah nampak kan video ni sampai habis, dah tengok sampai habis. Roti-roti ni memang sedap. Rasa-rasa dia tu memang setiap perisa tu memang ada rasa kelainan. Korang kena datang belakang ni je. Tengok dekat komen kat mana lokasi. Okay? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Fahmi, Abang Wan itu terbaik memang. Dan kita boleh melihat ya guys ya, bagaimana istilahnya reaksi daripada peniaga-peniaga. Dan memang Allah, dengan macam ni kita boleh bersyukur tau. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah bagi nikmat yang sangat besar kepada kita. Apa itu? Sihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang mana banyak orang lalai, tidak menghiraukan nikmat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang terlupa dengan nikmat itu. Apa itu kata Rasulullah? As-siha wal faragh. Yaitu kesehatan dan juga waktu luang, waktu lapang. Maka di situ kita bisa melihat, bisa belajar juga, bisa merenungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Ketika kita sakit baru kita merasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak kuat, tak kuat, tak kuat, macam itu kan. Tapi masa kita sehat, apakah kita dah bersyukur? Allah, alhamdulillah, teruslah kita bersyukur dengan berbuat kebaikan, melakukan ibadah-ibadah. Kita kencangkan lagi, kita kuatkan lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dan tanda bahwasanya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang dah tengok video ini sampai selesai. Dan juga support terus guys ya, Kak Ayu ini guys ya. Jadi untuk tempahan tu ada 010-893-8878 ada juga Abang Syah tu 47 tahun tu Kak Ayu. Abang Syah tu 40 tahun. Masya Allah. Waktu berniaga tu 10 pagi sampai 3 petang. Jalan Pri 27 Taman Raya Rumput Indah 76450 Melaka. Ada Google Maps juga, kawan-kawan boleh langsung ke FS Channel ya. Oke, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.